iki ngopi Lindo ya Pajero. Enggak cuma putih loh, yang warna abu-abu metalik juga ready. Ada di King Mobil Indo, jadi kita punya dua guys. Wah, enak ini kalau kita spill nih guys. Pajero pak, bener. Wih, kualek. Ini lagi ngapain sih kok? Lagi mengagumi skripsi ini loh. Oh, skripsinya? Skripsinya Mitsubishi Pajero mobil ini. Oh, punya ini kok? Oh, ngeri ya? Ngeri kok. Baru kali ini loh, aku lihat toh, servis dia tuh dari baru. Dari baru guys? Dari baru tahun 2009 guys. Oh, 2009 tuh. 2009, 2010. 2010. Ya toh? Mm-hmm. Sampai R-nya. 2000 yang atas nih, Bu ya. Atas. Juli 2023. 23 Juli kok. Hah? Mantap. Gila ya. Mantap. Ini sampai segini banyak loh. Ini orangnya berarti benar-benar setiti. Setiti benar. DN punya mobil ini dari baru. Mm-hmm. Kebetulan ini kita dapat dari baru, servisnya segini, you know, full record semua di Mitsubishi. Mitsubishi. Oh, guys. Bukan bengkel lain loh. Iya guys ya. Mitsubishi. You know? Mitsubishi. Srikandi kalau di Jakarta. Srikandi benar. Mobil di... ini benar-benar rawatan resmi full. Oh guys, ini jarang banget ya. Kok. Jarang banget. Lihat dalamnya, you know? Nih belakangnya guys. Dalamnya itu, waduh. Benar-benar masih apa namanya ya? Auranya itu masih aura mobil mobil masa tahun-tahun ini kan, mobil baru. Masih kopen banget. Padahal ini mobil tahun 2009. 2009 ya kok ya? Oh, 2009 loh. Mobil tahun 2009 tadi kayak gini. Ini bentuknya ya, guys. Mobil itu abadi, Jeep gitu. Jeep. Terus bannya, ban. Bannya. Bannya itu enggak main-main juga. Yokohama. Guys. Nah, Yokohama Politech itu Yokohama. Harganya berapa? Depan ya. Belakang kok ya? Semua full 44-nya. Full 44-nya Yokohama. Jadi, itu satu tanda bahwa mobil ini kopen banget. Betul, dirawat open sampai kaki-kakinya. Dari luar, dalam, sampai keseluruhan. Seluruhan, ini ya. Ini bagian joknya ya guys ya, masih membel ini, nggak kempet. Nggak kempet, jadi nggak bakal rugi lah. Utuh semua guys, ini kayaknya bukan perokok yang make guys. Bersih, bersih maksimal kok, ya. Seger. Seger banget ya. Seger kok, istimewa ini. Oh, bilang nggak gini, wah sedep banget. Bener kok, ini catnya ini loh kok yang istimewa. Warnanya itu ya. Warnanya ini kok. Ini ya 85% orisinil. Oh, guys, 85% loh. Kalau pasti jaminan bekas nabrak, bekas banjir pasti itu nomor 100%. Nah, itu enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau spek pasti ada karena mobil pakai kan. Cuman 85% orisinil. Oh, guys, 80%. 85% original. Ini Pajero apa sih, Pak? Pajero Exit Matic tahun 2009. Kebetulan kita ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi kalau apa namanya biar nggak rebutan gitu. Nah bener kan ini kadang waduh saya hilang kecepet-cepetan kalah cepet. Nah kita ada dua. Ada dua. Satu abu-abu, satunya putih. Satu abu-abu ini, yang satu putih nih guys. Sama-sama. Kalau ini dia sudah di upgrade. Ini tahunnya sama 2009 tapi dia sudah di upgrade. Oh, sudah di upgrade. Iya, iya, grillnya, iya. Grillnya terus bumpernya beda. Oh iya ya. Ini masih bawaan. Masih bawaan ini sudah upgrade. Masih bawaan ini sudah upgrade. Mantap. Ini, jadi tinggal menentukan pilihan. Tinggal menentukan pilihan. Dia itu pedagang mobil apa dosen mobil? Lo kita pelajari, ya. Kantongmu tak silang sih. Yo. Nah, ini. Kalau beli Pajero, harus ngecek mobilnya ngopo apa enggak. Karena ini kan diesel. Diesel ya kok ya? Ya. Diesel Matic guys ini, guys. Kita buktiin. Dibuktikan ini, guys. Kita cek bareng-bareng nih guys. Bareng-bareng ya toh. Pembuktian no hoax ini, asli real. Untuk mesinnya. Nah. Ini ya guys. Ini. Wah, iya. Iya. Ini padahal kita kesorot lampu ya kok. Iya toh kesorot lampu langsung nih. Nah, nih kita buktiin. Tangannya kita masih bersih ya. Muncrat-muncratnya ya toh. Ini terbukti terjamin no ngobos. Tadi no ngobos pasti. Terjamin kita bikin kalian yang satu. Yang satunya guys. Biar tidak beli apa namanya? Beli kucing dalam karung. Benar banget guys. Nih kita udah pembuktian ya. Diesel Matic-nya no ngobos. Pasti no. Dah, pasti. Tidak itu ada jaminan ini. Mantul. Ini sekalian ya. Ya kok, sekarang yang satunya guys, Pajero Exit yang 2009 juga ini cakep banget ya.
yang perawatannya full record service Mitsubishi punya. Mantap, mantap, mantap. Ini masih. Waduh, guys, nggak ada kebulan sama sekali, guys. Mantap sekali kok. Mantul, 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 mantul. Mantul ya. Nih guys ya. Nih, biasanya mantap mantul ada kamu. Tepus, 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 tepus. Mantap. Mesinnya juga halus banget ya, Pak. Halus banget. Halus banget, guys. Jadi pilihan ada di para konsumen. Para konsumen, guys. Kalian bisa menilai sendiri. Bisa nilai sendiri, mau milih sendiri. Mm-hmm. Mau antara warna putih atau warna abu-abu. Warna putih atau abu-abu, guys. Nah, ini yang apa? Udah nggak sabar nih harganya pasti, kok. Harganya, harganya ya, yang kita juga pasti bersahabat. Biar semua punya mobil, ya, toh. Nah, berapa ini, kok, ya? Ini kita kasih harga 198. 198? Samain aja. Harganya. Sama, kok, ya? Mm-hmm. 198. Harga 198. Tuh, guys. DP 5 juta bisa. Enggak, DP juga bisa. DP salaman bisa kok. DP salaman bisa. Yang penting sapawehe lah. Sapawehe, guys. DP salaman ya. Bisa loh, istimewa. Berarti tinggal tentuin. Kalau yang ini kilometernya lumayan banyak. Mm-hmm. Tapi tadi tuh sak bendel. Sak bendel recall servicenya. Kalau ini kilometernya lebih sedikit. Kilometer lebih sedikit tadi ya. Jadi pilihan lagi balik lagi ke konsumen. Iya, betul. Ya. Siap. Dan saset, guys, kata Koalek ya. Mumpung masih ada unitnya. Masih ada. Oke, siap. Siap. Jalan dulu. Siap. Makasih kok. Nah, guys, kalian langsung saset aja ya. Kita sediakan dua pilihan buat kalian, putih atau abu-abu. Monggo, yang pasti semuanya bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir. Siap pakai, no ngobos-ngobos. Sikat ya, guys ya. Jangan sampai kalian keduluan lagi, langsung WA admin atau besok mau main ke showroom test drive juga boleh. Oke, guys, kalau gitu kalian langsung saset ya. Sikat. Ini Pajero yang baru kita spill kemarin ya udah ready selesai di salon ini kilometer 40.000. Terus Navan ini murah ini 159.000. Terus ini ada masuk lagi. Nih. Nopo iki ini. Masuk apa lagi nih kok? Malam-malam gini. Ada barang baru. Barang baru ya ini ya guys. Barang baru. Ini saya ini dulu ya. Ini mobil keluarga. Terus? Mobil keluarga 3 baris. 3 baris. Mazda Biante. Mazda Biante ya kok. Tahun ini ya kok. 2012. Kilometernya? Kilometer 60.000. 60.000 ya ini. Tangan pertama dari baru, Des. Tangan pertama dari baru pajaknya panjang. Pajak panjang bulan 6. Bulan 6 orisinilan barangnya. Orisinilan ya. Ini masih mentah. Mentah banget. Belum di salon ya kok ini ya kok. Baru masuk. Baru datang dari pohon ini. Baru datang ini. Dari arah. Saya lampunya hidupin biar terang. Nah. Kilometer ya. Ini setirnya masih kulit jeruk ya ini ya. Nanti kita nyalain. Berapa itu? Kilometer asli ya? 60.000 asli ya ini ya, 60.000 asli. Asli, tidak puter-puter ini. Rekoter ada semua. Rekoter semua ya. Buku servis di situ, Des. Yes, komplit full servis. Komplit full komplit. Ini menarik. Menarik. Karena pilihan mobil keluarga bawah 150 juta yang fiturnya banyak. Buka berapa ini kok? Ini kasih harga 139. 139. 139. Cair 125 berarti DP-nya 14. 139. 14 juta ya berarti DP-nya. 9 juta sama 14 juta. 9 juta nih ya. 9 juta ya. 9 juta atau 9 juta. 9 juta dapat Mazda Biante ya 2012 LOKM. Full orisinilan, tangan pertama dari baru. Terus ada masuk apa lagi nih kok? Ada masuk baru lagi, ini Jazz RS. Jazz RS tahun 2014. 2014 Jazz RS. Pajaknya? Ini masih dikit, masih dikit. Ada yang mau lewat. Cukup. Masuk lagi Jazz RS ya 2014 yang udah new model robot Nopol B ya ini yang new model
ini podo. Ini tangan pertama dari baru. Warnanya juga sama silver ya? Warna silver. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Kilometernya masih 80.000. Kilometer juga 80.000 2014 ya, enggak banyak lah. Lo KM hitungannya. 2014 berarti udah 9 tahun kilometer 80.000 berarti dia jalan 1 tahunnya enggak sampai 10.000. Interiornya lihat toh. Nah, ini interiornya ini masih asli loh, belum diapa-apain loh joknya. Joknya enggak ada yang pecah-pecah. Ini juga baru masuk. Nah, setirnya ini ya, setir. Jok masih tebel semua. Menarik. Menarik. Segera subset. Terus buka berapa ini kok jasnya? Ini kasih harga 179. 179 DP 9 juta enggak apa-apa wes. DP 9 juta menarik. Oke. DP 9 juta semua ya ini ya. Yang sacet. Nanti keburu udah di DP orang keburu laku, pokoknya yang sacet ya. Langsung datang ke King Mobilindo ya ini. Jalan Gajah Mada nomor 138 Semarang, atau bisa yang luar kota luar pulau bisa video call ya. Nanti saya video callin di nomor WA yang ada di deskripsi atau profil. Kemudian ya guys, langsung sat-sat.